Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.
Selawat serta salam tak lupa tercurah kepada beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Semoga istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Khotib berpesan pada diri khotib secara pribadi dan kepada jamaah sekalian secara umum, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan, dengan cara berusaha untuk mentaati segala perintahnya dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, khotib akan membawakan tema tentang kiat-kiat menyambut bulan Ramadan. Dalam hitungan kurang lebih dari 2 bulan lagi, kita akan kedatangan tamu mulia, yaitu bulan Ramadan. Kita sudah berada di bulan Rajab, bulan yang dimana amal-amal dilipat gandakan, dan seseorang apabila melakukan sebuah kemaksiatan akan dilipat gandakan juga dosanya. Maka berhati-hatilah di bulan ini, karena bulan Rajab di antara bulan-bulan haram. Berhati-hati dalam lisannya, muamalahnya, sikapnya, karena pahala dan dosanya akan dilipat gandakan pada bulan ini. Ramadan, kalau kita tidak siasati dengan cermat, dengan baik, dia akan menjadi seremonial biasa. Kita praktisi Ramadan yang umurnya sudah 40 tahun mungkin, artinya sudah sering ketemu dengan Ramadan, sudah sering melakukan ibadah Ramadan. Jika kita tidak siasati dengan baik, akan menjadi bumerang pada hari kiamat. Kita akan lewat begitu aja Ramadan tanpa bekas, tanpa amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi bersabda, "Rogima anfu rajulun rajulin daqala alaihi Ramadan, thumma ansalahu qabla ay faralahu." Celaka seseorang yang masuk bersamanya Ramadan, dia beribadah Ramadan, berpuasa, tarawih, qiyamul lail, namun keluar Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena sebelum Ramadan dia tidak mempersiapkan, karena di bulan Ramadan dia tetap bermaksiat. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Sering kita ketemu dengan Ramadan, nanti jadi biasa, tidak sensitif lagi. Seperti kaidahnya yang disampaikan para ulama, kasrotul mistas tumitul ihtas. Seringnya bertemu dengan sesuatu, seringnya berinteraksi dengan sesuatu, bisa mematikan sensitivitas. Kita sering ketemu Ramadan, hanya menjadi hal biasa, tidak sensitif lagi. Itu bahaya, berarti keimanan kita sudah luntur, sudah berkurang. Karena Ramadan ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh orang-orang beriman. Bahkan ada orang yang ingin wafatnya di bulan Ramadan, saking mulianya Ramadan. Sebuah analogi sederhana, seseorang apabila ingin kedatangan tamu yang dianggapnya penting, camat mungkin, bupati mungkin, gubernur atau wali kota itu setelahnya, atau yang lebih dari itu, apa yang dia lakukan? Rumahnya akan mempersiapkan dengan attitude-nya, performanya, komunikasinya, jamuannya, kebersihannya, keamanannya. Karena yang akan datang ke rumahnya adalah sesuatu yang penting. Pun dalam masalah ibadah, jika seseorang menganggap penting Ramadan, dia akan mempersiapkan dengan banyak hal untuk bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal, dengan baik, agar tidak lewat begitu aja. Bagaimana kiat-kiat kita sebagai seorang muslim untuk menyambut Ramadan? Yang pertama adalah berdoa. Ud'uni astajiba lakum. Berdoa kepada aku, niscaya aku ampuni, aku kabulkan. Ibadah bukan masalah kecerdasan, analogi, perhitungan, logika. Ibadah adalah masalah hidayah. Kita butuh doa, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lemah, bahkan menuju masjid, hati dan langkah kita yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa
sanggar pada selain Allah dengan kecerdasan akal kita, tapi kita butuh Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Kenapa harus berdoa? Betapa banyak orang yang menjelang Ramadan tapi wafat kurang berapa hari. Tapi enggak sampai di bulan Ramadan, kurang hitungan satu hari. Maka pentingnya berdoa sampai di Ramadan, berdoa agar bisa maksimal. Karena orang banyak sampai Ramadan enggak puasa, atau setengah bulan puasa full tapi enggak terawih, terawih full tapi enggak baca Quran, baca Quran tapi ghibah, enggak itikaf, enggak terbagi, sikapnya masih menyakiti orang. Ini khawatir terkena dengan hadis Nabi, rohimah anfuro julin, celaka yang lari seperti ini. Kemudian seorang ulama di kalangan tabi'in mengatakan dalam doanya, Allahumma salimli ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tasalamhu mini mutakabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke Ramadan. Ya Allah, pertemukan Ramadan kepadaku dan terimalah ibadah-ibadahku di bulan Ramadan. Para ulama berdoa 6 bulan menjelang Ramadan. 6 bulan. Kita enggak bisa mengandalkan kecerdasan kita, karena betapa banyak orang yang kuat secara fisik, sehat secara medis, tapi enggak puasa, tapi enggak full, tapi enggak tarawih, tapi enggak khatam, tapi tetap bermaksiat. Maka pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa maksimal menjalankan ibadah Ramadan. Kemudian yang kedua, evaluasi, merenung, muhasabah. Ramadan lalu gimana? Apakah sudah maksimal tilawahnya, sound of the root-nya, bagi-bagi takjilnya, tarawihnya, iktikafnya? Dievaluasi dari sekarang. Disiapkan program-program yang produktif. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan merancang hal-hal yang baik. Siapkan orang-orang yang mau khatam, seperti ada anak kecil yang khatam 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali. Atau ada orang yang sama sekali gak pernah khatam, masa Allah ya, itu rugi, kerugian yang sangat besar. Syahrul Quran, syahrul ibadah, semuanya ada di Ramadan. Isinya banyak ibadah. Sebenarnya kalau enggak berhakam, sementara banyak anak-anak muda yang akan bisa 7 kali, 9 kali. Siapkan dari sekarang ruhianya, fisiknya. Tidak hanya masalah kebaikan, ibadah yang disiapkan. Lisan kita yang biasa ghibah, na'imah, adu domba, mencela orang yang berkata sia-sia, itu juga harus direm dari sekarang. Dilatih untuk baik dari sekarang. Karena untuk memasuki Ramadan butuh latihan. Tidak mudah, perlu stressing, perlu berlatih, makanya masalah ibadah. Latihan mengekang lisan dari hal-hal yang tidak baik. Latihan untuk tidak gampang merespon hal-hal yang sia-sia. Masuk Ramadan, siap kita dengan lisan yang terjaga, dengan program yang produktif. Laksana seorang sprinter memasuki Ramadan, dia sudah latihan diri ya, fisiknya, ruhiannya. Orang mau khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali di bulan Ramadan, gak dilatih dari sekarang, bulan Rajab, berat. Maka dari sekarang 1/2 juz, 1 juz sudah dibiasakan. Apalagi yang muda-muda minimal 3 kali, anak muda ya. Yang tua jangan sampai kalah. Yang muda 3 kali berarti 1 hari 3 juz. Bisa, bisa insya Allah. Harus dimulai dari sekarang untuk latihan. Itu dengan stressing, latihan tilawah dari sekarang. Kemudian menghindari waktu yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Contohnya yang sering kita lihat, kita dapatkan, kita saksikan,
Banyak orang Ramadannya itu terbuang sia-sia tanpa sesuatu yang berharga. Ada orang yang puber dari alumni SD, SMP, SMA, kuliah, RT, RW, DKM, masjid, kantor. Sebulan isinya puber semuanya. Kalau sudah puber, masjidnya jarang diperhitungkan lagi di situ maghribnya di mana, tarawihnya di mana, jarang yang berpikir seperti itu. Akhirnya maghribnya telat, isaknya telat, tarawihnya lewat. Inilah yang dimaksud rogi ma'an kurojulin, celaka laki-laki yang seperti itu. Karena enggak diperhitungkan, kurangi puber sekali aja, dan perhitungkan masjidnya nanti buat tarawih dan maghrib di mana. Karena jarang orang puber itu masjidnya di mana, tarawihnya di mana, jarang seperti itu. Puber sebulan bisa 10 kali kelewat. Masyaallah. Ini yang harus kita antisipasi, waspadai agar Ramadan bisa maksimal. Kemudian ingatlah hadis diantara perkataan ulama, diantara tanda diterimanya amal ibadah seseorang atau ulama, pasca Ramadan semakin baik lisannya, semakin baik amalannya, sikapnya, adabnya, dan ibadahnya. Tanda diterimanya amal ibadah Ramadan. Pun sebaliknya, tanda tidak diterimanya ibadah Ramadan seseorang pasca Ramadan, ia kembali dengan lisan-lisannya yang tidak terjaga, sikapnya yang tidak baik, kemasannya yang jarang-jarang. Itu tanda secara visual orang tidak diterima amal ibadahnya Ramadan. Maka harus diantisipasi dari sekarang, buat program-program yang produktif dari sekarang. Masuk Ramadan sudah siap dengan produktif. Di antara orang cerdas, orang hikmah, itu sudah disiapkan. Nanti saya terapannya di sini, saya iktikafnya di sini, sahur of the road-nya di sini, bagi-bagi takjilnya di sini. Itu orang cerdas, dan itu orang yang menganggap penting Ramadan. Sebagaimana tadi kasroh ini sesuatu itu bisa. Ada pun orang-orang yang enggak menganggap penting Ramadan, yang biasa-biasa aja, hanya sebuah seremonial yang berjalan seperti biasa. Hanya kita dan Allah yang tahu apakah Ramadan itu penting atau tidak, tergantung persiapan kita. Tergantung persiapan kita dengan Ramadan, sebelum Ramadan apa yang sudah kita siapkan. Itulah yang membuktikan kita itu menganggap penting atau tidak Ramadan. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang baik bagi kita. Karena orang yang tidak ketemu Ramadan di tahun ini, berarti Ramadan yang lalu menjadi Ramadan terakhir baginya. Dan Ramadan ini bisa menjadi Ramadan yang terakhir di antara kita. Maka kita butuh doa, maka kita butuh pertolongan Allah SWT. Semoga Allah menuntun kita, memampukan kita, membantu kita melaksanakan ibadah Ramadan yang akan kita terima sambut beberapa bulan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aku diqolani kata pasti Qur'anil Adzim innahu huwal ghafurur rahim. Kami keselamatan.
Allahu Akbar.